Sebelumnya BNPT menyebutkan ada tujuh kampus dari Jakarta hingga Jawa Timur, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Eksakta memiliki benih-benih radikalisme. Menanggapi hal tersebut, UNER sebagai salah satu lembaga yang namanya dicatut menampik tudingan tersebut. Nasih Rektor UNER meminta BNPT membeberkan detail informasi yang telah disampaikan ke publik seperti nama fakultas sekaligus oknumnya, sehingga tidak menjadi bola liar yang merugikan sivitas akademika UNER. Menurutnya mahasiswa fakultas kedokteran tidak mungkin terpapar paham radikalisme sebab waktu bagi mahasiswa untuk ikut serta dalam keorganisasian habis untuk mengerjakan tugas yang padat, sehingga kemungkinan itu sangat kecil terjadi. Kalau hanya geram yang kita nggak tahu kejelasannya kan kita nggak tahu juga apa yang mau kita lakukan. Karena sesungguhnya kami dan BNPT punya misi yang sama, menjauhkan Indonesia dari terorisme, dari kegiatan dan aksi yang brutal, dari aksi-aksi yang tidak berperi kemanusiaan. Disinggung mengenai keterlibatan mahasiswa dalam organisasi mahasiswa ekstra kampus, Nasih mengakui jika masih banyak mahasiswa UNEL tergabung dalam ORMEK. Hanya saja ideologi ORMEK masih berlandaskan Pancasila sehingga jauh dari paham radikal. Atiko Hasan, CTV.